santuy. Dibilang ya shit aku santuy. Di komen negatif aku santuy. Dibilang ya shit aku santuy. Mereka bilang ku copy paste komen mereka ku santap macam breakfast. Ku tak merasa diri the best tapi karena ku melaju macam the flash. Wangil asek ku pun viral. Mereka jadi sentimental. Aku sudah siap mental. Lalu mereka cahit mental. Halo, welcome back to Indorie. Halo teman-teman yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, dan di mana-mana kalian berada yang sedang menonton video ini, selamat datang di Indorie. Dan semoga kalian sehat selalu serta diberikan rezeki yang berlimpah, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya aku ingetin untuk teman-teman semua, silakan klik like dan subscribe channel ini untuk teman-teman yang belum subscribe. Oke, aku sudah beberapa kali mereaction lagu-lagu keroncong dari Malaysia. Dan yang terakhir itu aku mereaction lagu keroncong Bengawan Solo yang dibawakan oleh Dato' Siti Nurhaliza featuring dengan Noh Saleh. Tapi keroncongnya itu bukan keroncong murni ya, tetapi melainkan keroncong modern yang sudah ditambah instrumen-instrumen modern. Dan satu lagi aku pernah mereaction original soundtracknya Hantu K5. Nah, itu keroncongnya lebih murni daripada Bengawan Solo yang dibawakan oleh Dato' Siti Nurhaliza bersama Noh Saleh itu. Dan kali ini ada salah satu video suggest dari subscriber channel ini juga. Ini yang judulnya Keroncong Hujan. Nah, ini adalah original soundtrack juga dari film Keroncong Hujan juga kayaknya ya namanya ya. Kurang tahu nama filmnya apa, tapi aku lihat sedikit tadi ada Abidah Nur ya. Kalau nggak salah itu Abidah Nur ya. Kalau aku salah tolong dibenarkan di komentar di bawah ya. Dan aku juga belum tahu siapa nama penyanyi originalnya ini karena di sini nggak ada tulisannya siapa yang menyanyikan. Judulnya hanya Keroncong Hujan seperti itu aja. Jadi kalian tolong komentar di bawah ya agar semua tahu siapa yang menyanyikannya, versi originalnya dan segala informasi tentang MV ini ya. Jadi seperti apa keroncong ini? Aku sangat penasaran banget karena keroncong ini adalah salah satu genre musik yang tua dari Indonesia yang sampai ke mancanegara, sampai kemana-mana. Jadi langsung kita lihat aja ya Keroncong Hujan ini seperti apa lagunya. Yuk. Hujan. Nah, itu Abidah Nur itu kan? Iya, ready? Iya itu Abidah Nur. Saya ready. Oke. Okay. N1, N2, N3, N4. Asik. Ini keroncong beneran ini. Sudah kayak gini suaranya. Mega mendung di angkasa. Asik. Hembusan bayu dingin terasa. Dinis berderai di di bawah bersama. Keren bro. Minta hanya meresap di jiwa. Ada kalabah yang kontrabas, pakai biola, pakai kencrung. Udah jadi. Udah jadi keroncong banget. Jika hujan turun, sayung mendayu lagu keroncong, merdu irama di alun. Apa dari orang ni? Tak tunggu langsung. Melayu pun dah tak macam Melayu dah. Melayu pun tak macam Melayu. Awak tu sibuk-sibuk pergi jaga tepi kain orang buat apa? Melahirkan keluhuran budi. Era perpaduan suci. Kasih sayang abadi.
bagus juga filmnya. For my mother and my father. Masih ada ini. Cuma 2 menit tadi. Nah, ini kayaknya ya, penyanyi originalnya ya. Asik. Iya, ini penyanyi originalnya. Mega mendung di angkasa. Asik. Asik juga dia main piano ya. Susah main piano keroncong kayak gini. Teng, 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 teng. Padahal sebenarnya kedengarannya simpel, tapi agak susah mainnya. Bagus suara nenek itu. Ada kala bahagia dirasa, meskipun duka nestapa. Oh, ini tayangan akhir dari film ini. Keren lagu ini. Lagu irama di alun. Asik. Mempiaran juga ini. Hujan membasahi bumi. Tilik, tilik. Satu pro-pro filmnya semuanya. Jika hujan turun, sayur sayur madu kerucut, jadu irama di alun bersanandung. Dan membasahi bumi. Asik, lagu ini asik ya. Kalau di cover bagus banget lagu ini, yakin. Nadanya enak. Dijadikan versi-versi zaman sekarang pasti bagus banget lagu ini. Habis. Mana dah, oke. Oke. Ini dah. Live itu tadi ya. Keren. Keroncongnya keren. Keroncongnya yang pertama tadi memang seperti keroncong murni ya. Dan yang kedua tadi itu penyanyi originalnya kayaknya ya. Siapa namanya aku juga kurang tahu. Tolong kalian kasih komen di bawah ya. Nama beliau siapa yang menyanyikan lagu ini. Tapi untuk lagunya keren banget. Nada-nadanya bagus. Aku bayangkan kalau di cover itu keren banget ya. Dijadikan versi-versi zaman sekarang pasti keren banget lagu ini. Nanti kalau aku ada kesempatan dan ada penyanyi vokalis yang pas untuk membawakan lagu ini, cover lagu ini, mungkin kita akan cover ya. Keren banget, aku suka dengan lagunya. Dan aku kasih tutup thumbs up deh untuk lagu ini ya. Oke lah, untuk video kali ini cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan support channel ini. Dan akhir kata, peace, love, and respect from Indonesia. Ciao!